Kembali bersama kami on the top. Tadi kita ada pengetua AF, sekarang kita bersama dengan geng UPSR. Yes. Dayan dan juga Danny. Yeah. Kita ada Danish. Danish tak lama lagi UPSR ke ataupun dah? UPSR. Tak lama lagi. Dan kita nak kongsi rasa. Kita macam jauh lah diorang. Kita juga nak kongsi rasa sedih lah dengan Dayan sebab kali ke berapa ambil UPSR ni? Kali ke lima. Kesian. Di intake. Terpaksalah sebab nak teman Danish punya kau pasangan. Kau jangan pegang dia boleh tak? Kau buat aku jealous. Kau dengan seluar merah kau. Kau tak boleh pegang dia. Tak nak nanti sakit. Umar duduk dan diam. Dia selalu bully eh? Dia selalu bully ke? Kita kan satu kelas. Ni macam dekat zoo. Kau ajar. Ya Allah. Okey, sekarang ni geng UPSR ni berapa episod? Kau peminat AC Mizal ke? Tak ada lah. Seluar merah? Berapa episod sayangku? Geng UPSR? 10 kan? Berapa episod? 10 episod. So, Dudu Dayan dengan Danish bila berlakon sambil belajar ni. Betul tak sambil belajar? Betul. Jadi tak payah belajar kat rumah? Tak payah belajar kat rumah. Dia bagi tips. Belajar juga. Kat sekolah pun boleh belajar. Kalau kat sekolah dia tak tahu tanya tips-tips yang... Dia pun ikut skrip masa buat dia. Ada ramai kawan ni kat sekolah tanya. Contoh formula matematik. Wow, formula matematik. Kubus kubat, piramid bentuk 3D. Apa itu? Jangan pusing dengan 3D. Cuba lihat diri sendiri, ada panjang, ada lebar, ada tinggi, 3 dimensi. Kau buat macam tu kat kawan-kawan kelas kau? Tak ada, saya nyanyi kenje. Tu apa benda tu? Itu panjang dan lebar dan tinggi. Tapi dia buat dengan cara satu yang menariklah dalam cerita kan. Tiga. Dia bagi tahu kaedah pembelajaran matematik ke BMBI semua ada cara-cara tersendiri macam Danish dia bagi dalam bagus bentuk rap. Yes. Macam awak dalam bentuk apa pula? I dalam cerita geng UPSR sebagai Kak Zu. Kak Zu. Yang pandai, yang cantik. Dan menawan. Thank you. Boleh tak jangan goda saya secara live? Nama dia Abalan. Abang Lan, cakap dengan Abang Lan boleh blah tak? Apa Abang Lan buat apa dia try ngorak Kak Zu? Dia try tapi tak dapat. Jadi Kak Zu ni student juga ke apa? Kak Zu kira dia kakak kepada kawan Danish. Kamil. Kita orang and then tapi iklan ni tips pantas geng UPSR. Tips pantas ni dia 5 minit je per episod. Di mana I dan Danish dan juga siapa Erisa. Kita orang akan bagi tips-tips sekejap yang dalam 5 minit untuk adik-adik yang nak ambil UPSR. Jadi, kiranya mereka luar sana yang nak ambil UPSR ataupun yang masih lagi dalam darjah 5, 4 ataupun 3 boleh menonton ni untuk berhibur sambil mengulang kaji. Betul. Sebab Kak Zu akan menghiburkan dia oranglah macam tadi nampak you menyanyi main. Actually itu yang ada interesting juga sebab every last minute dalam maybe half a minute before habis I akan menyanyi. Dia punya macam apa yang I sampaikan hari tu. Maksudnya you conclude everything in one song. Right. Okay, kita ada gossip nombor 1 minggu ini. Gossip kau. Saya yes. Kita busy lagi. Roll it. Foto intim bersama Ikram Dinsley, Ukasha Senros enggan komen. Banyak mengundang pelbagai reaksi daripada peminat bila dah post gambar macam-macam ni. Status hubungan mereka, tak tahulah apa sebenarnya. Harapkan yang terbaik saja. Ada ya? Mana nak cakap? Sebenarnya, I lama tak masuk sekolah ni. Okey, sebenarnya diorang ni ada kuis untuk kita. Kita panggil kuis ni, are you smarter than a sixth grader? Bukan? Oh, are you smarter than gang UPSR? Okey, baik. Cuba. Okey. Try me. Okey. I tanya dulu eh. Ada 5. Jawapan dia A. Sabar. Ada 5 soalan simpulan bahasa. Okey. Yang bahasa pertama dia. Mesti ingat. Yang pertama, okey kena bagi tahu maksud dia kacang hantu. Kacang hantu. Maksud dia kacang yang member yang lupakan member. Bukanlah kacang. Salah. Tu kacang bukan kulit. Okey, next. Member kacang ah juga. Salah. Okey. Okey, tak dapat. Lagi 2, otak cair. Otak budak yang pandai. Okey, that's correct. Ayam tambatan. Ayam tambatan, wait. Macam orang yang macam jadikan apa tu? Ayam yang kita tambat sebelum kita sembelih. Bukan. Bukan harapan. Yang ada yang orang boleh rely on that person. Yes, orang harapan. Betul. Dua, two points.
keempat tangkai jering. Tangkai jering kedekut. Betul. Okey, dan yang kelima sahabat, puteri lilin. Puteri lilin yang sudah ada mali tu. Orang tak boleh pula. Okey, okey, that's 4.5. 4 points. Okey lah, boleh. Okey, okay. Matematik ke apa ni? Matematik. Okey, tanya. Bundakan RM537.54 okay. kepada ringgit yang terdekat. Alamak, satu panjang kali dua, dua. Mak, bundakan. Okey, A, RM540. B, RM538. C, berapa lah the actual figure? RM537.54. Tak masuk otak aku. Tak, bundakan. Bundakan kepada ringgit yang terdekat. Kepada ringgit. D apa D? Okey. Okey, bundakan 537.54 kepada ringgit yang terdekat. Okey, tengok. Dah jawapan dia. 540, 538, 537. 538 lah. Alah, tengok jawapan memang. Eh, kau tutup? Kau tutup? Ah, B. Soalan lain, soalan lain. Okey. Bising seperti Beruk. Okey. Kurus seperti Nabil. Lidi. Betul. Pandai seperti Nabil. Okey. Gemuk seperti Lofa. Fish. Ni gemuk seperti ni. Okey. So untuk promo apa? Kita nak buat promo jap. UPSR dah makin dekat. Mantapkan ulang kaji bersama geng UPSR. Right. Di Astro Twitter TV UPSR bersama program-program khas Gerak Gempur Geng UPSR akan bersiaran setiap Isnin hingga Khamis jam 6.35 petang. Anda boleh ulang kaji secara interaktif bersama geng UPSR. Boleh dapatkan teknik menjawab dan kertas model dilengkapi dengan jawapan dalam aplikasi iTwitter. Untuk tips pantas geng UPSR akan disiarkan setiap Isnin dan Selasa jam 6.30 petang yang lengkap dengan teknik ulang kaji. Yes. Dan maraton geng UPSR Sempena Merdeka akan bersiaran dari 28 hingga 31 Ogos ini. Thank you so much, Danish. Okay, thank you, Dayan Jisha. Good luck, all the best. Okay. Untuk 3 September ni kan? Eh, good luck eh, UPSR. 9 September. Kalau buat betul-betul, Danish. Kalau nak apa-apa jawapan, you call. Kita tak tengok aku jawab tadi dengan kau macam mana. Cepat gila kan? Satu-satu. Kali satu-satu. Alright, thank you so much. I'll see you around.